welcome back to my channel. Akhirnya aku record video ini. Pasti kalian udah banyak banget yang nunggu dan banyak banget juga yang udah nagih ke aku. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian hair care rutin aku. Buat kalian yang penasaran, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Oke. Menurut aku rambut aku tuh rusak parah banget. Dia tuh kayak kering terus pecah-pecah karena aku tuh dulu sering banget nyatok sama ngecat rambut. Bayangin. Dan aku gak pernah pakai vitamin rambut atau yang lain-lainnya. Aku cuman pakai shampoo doang. Jangan ditiru ya. Tenang aja, aku ada fotonya, nanti aku taruh di sini. Rambut aku dulu bener-bener parah banget menurut aku. Kayak kering, terus pecah-pecah. Kelihatan gak sehat banget pokoknya. Ini rambut aku sekarang. Sebenarnya sih gak bagus-bagus banget, tapi seenggaknya udah lebih bagus daripada rambut aku yang dulu. Oke, langsung aja kita mulai. Ini aku belum keramas. Dan biasanya sebelum keramas aku pakai vitamin rambut. Ini aku pakai vitamin rambut dari L'Oreal yang extraordinary oil. Ini yang warna orange gitu. Langsung aku pakaiin aja di rambut. Ini tuh benar-benar menutrisi rambut aku banget. Dia tuh ada 3 cara penggunaan. Yang pertama sebelum shampoo untuk nutrisi intensif agar tetap sehat rambutnya. Terus yang kedua sebelum penataan, fungsinya buat melindungi rambut dan biar gampang diatur. Yang ketiga sebagai sentuhan akhir, fungsinya buat rambut kalian tuh kelihatan lebih berkilau dan terasa halus dan lembut. Jadi itu dia. Ini aku udah habis sebotol. Ini tuh benar-benar bagus banget. Bener-bener ngaruh banget gitu di rambut aku. Bikin rambut aku kelihatan lebih sehat. Ini 50 ml dan menurut aku ini awet banget. Aku bisa sampai 2 bulanan pakai sebotol ini. Setelah aku pakai vitamin rambutnya, aku mau keramas. Aku keramas pakai shampoo Pantene yang perawatan total buat rambut rusak. Karena rambut aku rusak, jadi aku pakai yang ini yang warna ungu. Oh ya, aku punya rekomendasi juga. Kalau misalnya rambut kalian tuh bener-bener parah, lebih parah dari aku, kalian bisa pakai shampoo Pantene yang warna hijau. Nanti aku taruh fotonya di sini. Itu beneran bagus juga. Oke, aku mau keramas dulu, nanti aku balik lagi. Hai, aku udah keramas. Ini aku agak keringin dulu. Gak usah sampai kering banget sih. Kalau ngeringin rambut jangan digini-giniin pakai handuk, karena itu juga bisa ngerusak rambut kalian. Aku biasanya sih kayak diginiin aja. Habis keramas biasanya aku pakai hair mask. Ini hair mask yang selalu aku pakai dari Ellipse Vitamin Hair Mask. Ini with jojoba oil. Ini yang warna pink dan dia itu fungsinya buat menutrisi rambut yang rusak. Ini harganya sekitar 7.000-an gitu. Dan gampang dicari juga di Alfamart, di Indomaret ada. Biasanya satu saset ini aku bisa 2 kali pakai. Langsung aku pakai aja. Biasanya aku pakai kayak gini. Terus kayak sambil dipijat-pijat gitu kepalanya. Setelah aku pakein, biasanya aku jepit rambut aku. Setelah aku pakein hair masknya, biasanya aku tunggu dulu sekitar 2-3 menit, baru aku bilas. Hai, ini udah aku bilas. Oke, ini rambut aku udah lumayan kering. Biasanya kalau udah agak kering gini, aku pakai Pantene Perfect On yang conditioner tanpa bilas. Aku lupa sih ini harganya berapa. Oke,
Oke, udah selesai. Jadi itu dia hair care rutin aku. Biasanya ini aku biarin aja sampai kering. Dan jangan lupa aku akan bikin video skincare rutin aku setelah ini. Ditunggu aja pokoknya. Bye bye. I don't know, but I'm not getting the jungle. Don't you worry, I'm not getting the jungle.